Satgas Marinir Ambalat 28 TNI Angkatan Laut Gus Purla Koarmada 2 mengamankan 3 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia di perbatasan Kabupaten Nunukan. Ketiganya ditangkap karena dicurigai melakukan aktivitas ilegal berkeliling dengan kendaraan roda 4. Terkait kejadian ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Febrianus Felis, reporter dari Tribun Kaltara yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa imigrasi kelas 2 TPI Nunukan mengungkap fakta baru mengenai 3 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia yang diamankan oleh Satgas Marinir Ambalat di pos TNI Angkatan Laut Sungai Panjang, Kecamatan Subati, Kabupaten Nunukan pada Rabu 20 Juli 2022. Adapun ketiga WNI yang dimaksud antara lain Elwin usia 23, Thomas Randi Rao usia 40, dan Daniel Safat bin Yusuf usia 40. Namun belakangan diketahui Elwin dan Thomas Randi Rao hanya berperan sebagai driver yang membawa 3 WNI tersebut berkeliling dengan kendaraan roda 4. Sementara itu menurut Kepala Imigrasi Nunukan, Washington Sautopak, WNI atas nama Yosafat diduga telah mengajak ketiga WNA tersebut masuk ke Indonesia. Identitas 3 WNA tersebut antara lain Leo bin Simon usia 39 warga Tau Malaysia, Ho Jin Kiat usia 40 warga Kota Kinabalu Malaysia, dan Jidong Depai usia 45 tahun warga Provinsi Shaanxi Tiongkok. Dari pengakuan mereka, ia yang mengajak 3 WNA agar masuk ke Indonesia untuk rencana pembangunan jembatan penghubung Tau Sepatik Malaysia. Ide itu ternyata sudah 1 tahun lebih dicetuskan oleh ia sendiri. Bahkan Yosafat ingin membuat 2 jalur di jembatan penghubung tersebut. Satu exit di Sebatik Malaysia, satunya exit di Sebatik Indonesia. Dan informasinya, rencana tersebut berawal dari melalui forum Sosek Malindo, pemerintah Sabah waktu itu tidak berkenan bila dibangun PLB di Sebatik. Dan saat itulah mulai Yosafat memikirkan ide untuk membangun jembatan penghubung kawasan Sebatik Malaysia. Dari ide Yosafat, Washington mengatakan 3 WNA tersebut melakukan survei ke Sebatik. Dan Satgas Marinir Ambalat mengamankan 3 WNA tersebut setelah melihat isi daripada galeri HP seorang warga negara asing. Foto yang diabadikan tersebut di daerah dilarang untuk dimasuki orang asing. Dari beberapa dokumen dan juga beberapa coretan yang dibawa oleh 3 WNA tersebut sangat dicurigai sehingga Satgas Perbatasan melakukan pengamanan terhadap 3 warga negara asing. Hasil interogasi imigrasi menunjukkan satu dari dua WNA asal Malaysia itu bekerja di sebuah perusahaan konstruksi BUMN milik Republik Rakyat Tiongkok yang cabangnya ada di Kota Kinabalu. Lalu satu WNA asal Malaysia lagi mengaku bekerja di perusahaan konstruksi milik Yosafat yang ada di Kota Kinabalu. Dari KTP Yosafat, ia merupakan warga Sulawesi Selatan berdomisili di Tarakan namun lahir di Sandakan, Malaysia. Dan saat ini imigrasi Nunukan masih dalam proses meminta bukti bahwa benar mereka adalah karyawan dari perusahaan yang disebutkan. Begitu juga mengenai surat kepemilikan perusahaan baik di Sabah, Malaysia maupun di Tiongkok. Kata Washington, memang ada beberapa kejanggalan yang masih mereka dalami terkait dengan masuknya 3 warga negara asing yang diduga adalah mata-mata. Namun Washington menegaskan imigrasi Nunukan hanya fokus mendalami kegiatan WNA tersebut selama di Indonesia dan izin tinggal yang digunakan. Terkait informasi yang beredar adanya dugaan spionase, Washington menyebut hal itu bukan ranah imigrasi Nunukan untuk membuktikan. Untuk sementara imigrasi Nunukan menerapkan persangkaan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam waktu dekat, pihak imigrasi Nunukan akan melakukan gelar perkara di kejaksaan. Kalau cukup ditemukan bukti, maka status 3 WNA tersebut akan ditingkatkan. Tapi kalau tidak, maka 3 WNA tersebut akan dideportasi kembali ke tanah air masing-masing. Pasal lain yang bisa dikenakan kepada 3 WNA jika terbukti menyalahgunakan izin tinggal, yakni pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Bahkan terhadap Yosafat bila terbukti telah menyuruh atau memberikan kesempatan kepada 3 WNA itu untuk menyalahgunakan izin tinggal, maka ia juga dapat dipersangkakan pasal 122 huruf B
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang keimigrasian. Sekedar diketahui bahwa 3 WNA tersebut masuk ke Indonesia secara resmi melalui pelabuhan internasional Tunan Takenmukan pada Selasa tanggal 19 Juli lalu. Selanjutnya pada Rabu, 3 WNA itu melanjutkan perjalanan ke Pulau Sebatik dengan didampingi oleh seorang WNI bernama Yosafat. Dan juga perlu diketahui juga pada saat diamankan, 3 WNA tersebut mengantongi paspor bahkan IC Malaysia dan juga identitas dari warga negara mereka masing-masing. Demikian informasi utara dari Nunukan Kalimantan Utara. Felix, kembali ke DAD Studio. Baik, Tribuners, rekan Felix juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Imigrasi Nunukan. Berikut keterangannya. Pasal 75 ayat 1, itu deportasi yang diduga melakukan pelanggaran perundang-undang yang berlaku. Makanya kita bisa melakukan pendetensian di ruang detensi imigrasi selama 30 hari ke depan. Jadi sambil berproses itu kita dalami ke penyalahgunaan izin tinggalnya, dugaan penyalahgunaan izin tinggal pasal 122 ayat A huruf A yang nanti akan kita gunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang keimigrasian. Seperti itu. Dari teman-teman APK juga, dia sangat kuat terbukti sebagai orang yang menyuruh atau mengajak, nanti kita kenakan juga di grup B-nya. 122 grup B, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019. Itu orang yang menyuruh atau yang mengajak untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal tersebut. Sekarang IA-nya nih di mana, Pak? Saat ini IA-nya masih kita kenakan wajib lapor karena kita belum bisa melakukan penahanannya karena kita belum menentukan statusnya apa. Seperti itu. Pasal 75 ayat 1 itu deportasi yang diduga melakukan pelanggaran perundang-undang yang berlaku. Makanya kita bisa melakukan pendetensian di ruang detensi imigrasi selama 30 hari ke depan. Jadi sambil berproses itu kita dalami ke penyalahgunaan izin tinggalnya, dugaan penyalahgunaan izin tinggal pasal 122 ayat A huruf A yang nanti akan kita gunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang keimigrasian. Seperti itu. Untuk yang CIE-nya, Pak? CIE-nya nanti kalau memang dia terbukti, dan dari teman-teman APK juga, dia sangat kuat terbukti sebagai orang yang... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!